Everyone, it's me Sam dari video kayak ini kita lanjutin series dari game Dread of the Persona kayak gitu. Ini aku nggak tahu kenapa terang banget dan ya gamenya kayaknya ada masalah. Gamenya bermasalah nih. Lihat nih kamera itu kayak gini. Inventory kok jadi gini. Aku nggak tahu kenapa. Ya, aduh, aku nggak tahu jam hidupku berapa ya guys ya. Dan salah ya. Semoga gamenya nggak kenapa-napa guys ya. Langsung masuk lagi yang tiga sama, sama sekali masuk ke sini dan ya aku harap ya bos di ruangan 103 ini nggak susah-susah banget ya seharusnya. Eh kalau susah ya sudah ya, dan ya tetap nekat meski jadi Pengabdi Setan Resurrection. Waduh, judul film. Waduh kan. Waduh, terang banget. Buset. Ini dreadlock gua kenapa dah? Kenapa jadi begini sih? Kayak nggak kerender gitu. Air aja jadi kayak gini, guys. Karena aku baru buka loh, terus aku kok tercahaya gitu sih. Ya, ya, ya. Selection. Ada itu. Oh, apa nih? Coil in the concert. Terus lebih besar, lebih cepat, lebih keras. Wow. Wow, boy group guys. Tapi kayaknya langsung ke bosnya ya. Oh, jangan dulu deh, ini tempat kita ini kan ya. Nah, setelah dikejar-kejar sama si Doni kan. Oh, wakbar. Kaget ya Allah, sumpah tiba-tiba diserang. Wah parah. Eh abu-abu gini dulu berwarna nah nih guys, ini aku gak kasih putar, gak kasih apa ya, tiba-tiba udah kayak begini aja lah. Ah kenapa jadi begini sih, serasa coba jangan bilang yang lainnya kayak gini juga. Waduh, waduh, ngebug guys gamenya. Ya udah lah ya, enjoy aja gak sih? Limbo tapi kayak nggak serasa limbo. Pada dialognya nggak? Dia buah begini. Oh masih ada ya? Udah lah ya, ya semua jadi kayak gitu. Atau mau kita review? Mumpung ngebug guys. Jadi aduh. Ini kemana nih? Oh di sini. Berastop. Waduh, ketutupan rambut. Kemana lagi? Mumpung ngebug guys. Siapa tahu kalau kalian kepo. Waduh, aku Bluetooth. Wah hantunya lah hitam doang. Oke okay. Oh ini, oh ini si Doni dibunuh ya. Ini dread out ketika masih dalam masa percobaan sebelum demo alpha lah. Jadi kayak gini aneh banget. Apa guys, kalau dia di gantung kan? Ada yang lewat nggak sih? Muka nggak lah ya. Kita review kan, bung bang. Coba yang di cermin ya. Itu asap aja putih guys, bukan biru. Dia libunya aneh banget. Wow. Ini sama Ira nih. Game yang ngebug, apa yang telah kulakukan kepada game ini? Aku bingung. Oke. Oh, yang ini duduk sama Ira mana ya? Kita belum ngecek. Ya. Ini bang. Ini terjebak ya? Apa? Ini sebelum itu.
matanya berwarna. You're always kind of like my personal bodyguard. For free though. Right, sis. Limbonya jadi abu-abu gini. Hari-hari game yang ngebug, guys. Lumayan buat konten ya kan. Durasi panjang gak masalah ya guys ya. Yang penting apa? Game nya tamah. Tadi gue diserang apa ya kok bisa tiba-tiba diserang gitu sih? Aneh banget. Kaget loh aku. Masih ngebug anjir. Wow. Eh salah, gak pencet caps lah. Ya, oh itu apa tuh? Sabar lah, baru juga tumpukan saya kita lawan bos di Ocean Middle. Suara apa ya guys? Ring amat. Ini ngebug nih. File aja ini tulisannya tuh, jadi kacau begini. Gua gak kebaca bahasa apa ini. Kacau men. Dreadnought-nya ngebug men. Tag developer guys, biar supaya di fix ya guys ya. Atau gak ntar gua DM dah. Siapa tahu kalau di notice. Oke, okay, kita cari-cari item. Apa nih? Alhamdulillah ketemu guys. The picture itu a child and her doll. Suara apa sih? Musiknya ngeri banget. Sumpah. But it's okay. Karena kita jadi mungkin kayaknya kalau ini lawan bossnya cepat, gua bakal langsung tamatin, maksudnya clear semua musuhnya ya, semua hantu-hantu yang ada di sini ya. Ntar biar di next episode kita tinggal ke pintu 109 guys. Ya ampun, tiba-tiba dibunuh lagi, kaget aku wa. Jantung langsung hook gitu. Eh kok kelihatan itu sekarang? Ya bangun Lin, itu makhluk apa sih? Kita harus hati-hati banget ya, nggak ada tanda atau apa. Tadi kan ada bunyi ya, cuman aku kurang gitu notice. Jadi ya sudah lah ya. Oke, bener-bener deh. Hantu apa coba tiba-tiba nyerang? Kayak assassin coy. Terus ini kemana? Masuknya mana sih? Oh ini masuk. Bukan, ada item lagi. Aku skip, bahaya nih. Charm middle. Buat pintunya. Oke. Aku gak ada now. Ya, kita kesini deh. Ini lawan bos gak sih? Kayak ada cahaya-cahaya highlight gitu. Guys, apa ini? Spatula? Eh, apaan tuh? Kok meledak? Apaan tuh? Santai dong. Aduh, jadi begini. Susah. Aduh, gua gak tau tuh. Kalau gini bahaya nih, aku ribet juga kalau game yang ngepak. Jadi pokoknya pencet-pencet aja guys ya. Oh berarti kalau ini jadi, nah ini berarti bisa ya. Pencet apa nih? Kita tembak ya, kita kayak masuk ke dalam something gitu kan, kita ngerti guys, dia nggak bisa nyerang.
shit. Shit, game yang ngebug guys. Kalian apa-apa loh. Oke. Gua gak tau gua diapain. Gua juga layarnya pink semua. Aduh, ribet juga ya kalau ngebug gini. Tapi nggak apa-apa lah, ini jadi challenge guys ya. Aduh. Ini masuk ke di postingan di Steam bagus sekali ya guys ya. Rematch dulu kali ya. Okay, guys, sekarang okay, udah kembali normal. Waduh, gelap ya sekarang ya. Enggak kayak tadi terang. Oke, abis ini baru pakai filter. Dan ini cukup mengerikan. Tempat gelap kayak gini. Kayak ada suara, guys. Tapi aku nggak tahu tuh dia di mana sih. Oh itu guys, itu tuh assassinnya yang bunuh kita tadi kan. Udah mentok loh ini, nggak bisa di scroll bang. Mati deh. Nice. Assassinnya mati guys. Ya kita rematch ya guys ya, karena tadi game yang ngeblok nggak terima aku tuh. Aduh, pakai ini nggak kelihatan banget. Nice. Sekarang kita cek apakah masih ngeblok. Oh udah nggak ya. Kosong needle kita kurang satu. Assassin, oke. Okay. Oh ya, Ghostpedia-nya lupa aku tunjukin nih, kalian baca sendiri aja. Oke. Okay. Itu deh pokoknya. Eh, kita rematch guys ya. Gak terima sih aku. Eh, salah. Mana sih jalannya? Eh, hantunya gak gitu susah deh. Meski dia lebih dari... Hantunya boyband guys. Perbandingan sendiri kan bisa lihat lah ya. Kita baca sini. Buku. Spatula. Gitar.
helm. Wow. Waduh, belakang. Waduh. Wow. Mantap sekali gue nih. Oke. Okay. Ya, tadi di sini nggak bisa kan? Langsung kita finishing aja kali ya, kita keluarin aja ya next episode sampai 109 ya guys ya, tapi durasinya agak lebih panjang gak apa-apa ya, sampai nonton ini cheat to this tuh pada gak nyerang kita I win. Tuh kok mereka nggak bisa nyerang dari situ ya guys ya, aneh banget. Harusnya kan apa karena itu bug gitu, kita nembus barrier or something gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, sekarang kita bakal fokus balikin boneka habis itu ke 106. Tampil dulu guys bonekanya ya, karena fotonya udah lengkap, harusnya udah bisa ya seharusnya, tapi nggak tahu nih kalau misalkan ada yang kurang berarti ya mau nggak mau lanjutinnya paling sudah nggak record. Well, ayo dong cepet dong ya, you can use the mirror to travel back to ini di bawah kan ya. Kita kesini dulu. Up, ya ini aku ambil. Antik doll. Mereka antik. Oh, kaget ya Allah. Bayangannya Linda ternyata. Kagetin. Apakah kita bisa lawan lagi? Sepertinya tidak ya guys ya. Iya. Dan sekarang kita segera balik guys, salah. Nah ini dia. Waduh, kenapa Linda jadi gampang capek sih? Ah itu gak usah kita lawan karena sebelumnya udah pernah kita lawan ya guys, cekin aja, cuma bom-bom waktu aja. Jadi tujuan kita apa ya, kelarin semua puzzle-puzzle-nya, setelah itu next episode lanjut ke ruang 109 kita ya. Gak nyangka ya guys ya, seriesnya udah mau tamat. Up
do Virginet indicate the oil? Security nearby, ya. Oh, ini yang di ruangan 101. Wah, enak ya, sayang-sayang gini. Tentram gitu. Gak ada masalah, damai. Oke, tinggal lurus-lurus aja sih. Oke, gak usah di speed up lah. Nanti ntar aku kasih apa timelapse aja di deskripsi kalau kalian mau ya. Jadi biar kalian nontonnya bisa langsung ke part-part yang oke oke ini kenapa Linda jadi gampang capek, perasaan ini masih kuat tuh, udah gak kuat, udah di nerf nih kayaknya, udah gak pakai Byakugo. Ini apa? Mana ada tuh? Terus, oh ini E. Oh. Oke okay, deh. Ya. Oke. Okay. Udah. Oh nice. Kita save di galeri dulu guys. Boyband ya. Gak ada yang menarik. Ada kita balik guys. 10. Nah, let's go. Hmm, jujur guys, aku recordnya ini jam 11 padahal besok masih sekolah, tapi tetap aja gue nge-record. Aduh. Bener-bener ya. Kalau kalian gak like, comment, share sama subscribe parah sih. Mantap gue. Enjoy the silence. Benis all keepers, ha? Benis all keepers. Terus ini 106. Kita cek ya guys ya, dulu kan kita di episode sebelumnya cuma lantai 1 aja tuh. Nah, di 106 ini ada lantai 2. Kita belum cek lantai 2 nya guys, kita cek dulu ya. Siapa tahu kan mungkin ada secret ghost yang terlupakan buat there dong. Oke, patung ini udah gak ada. Ada rambutnya sekarang botak doang. Wow, satunya botak semua ya. Rambut udah nggak ada. Oke. Wah, patungnya busuk guys tuh. Ini berdarah lagi. Coba yang di sini. Kita cek. Oh, udah nggak ada yang itu ya. Siapa tahu ada. Ya, nggak bisa lewat. Tahu ada si Yayan ya kan? Nggak ada. Ya udah. Oke, kita cek di sini. Nah, ini dia guys ya. Aduh, pakai kepleset lagi. Ya ampun. Apa sih? Oh, ini ada item di dalam. Nih, papannya bisa minggir nggak? Nah, minggir dulu apa? Nah, yuk. Apa ini? Tulang? Bantayan gak tuh? Kayak ini cam needle ya? Kayak cam needle kita udah lengkap nih. Oh ya udah lengkap guys, oke. Kok ada merah-merah? Berasal dari sini. Siapa dia? Ini kah hantunya? Tutup dong. Pintar. Ayo dong. Susuk-susuk iya. Susuk. Kes loba ngebantuan orang. Make susuk. Cewek bersusuk. Tenang. Ini penting mah. Ini penggelisnya. Aing lelaki mah. Aing gebuk. Aing sarangnya. Cantik modal susuk aja bangga lu. Ini terus gimana? Oke, dia pasti bisa diserang. Oke, dibuka dong pintunya. Satu, dua, tiga. Tutup tidak? Enggak bisa ditutup. Aduh, nggak ada.
ya Pak Queen. Masih cantikan gue daripada masih sama aja bangga mati gue. Mari kemana lu sih? Ayo. Ayo lama. Ayo kejar sih ya. Ayo. Mari kemana lu? Set, kenapa bentuk seperti yang di Weh. Set, lempar ya. Mengajar. Woi, ampun. Woi, aja, gila lu. Entah lama, aduh, kelamaan. Magic bomb dilempar. Mana lu? Jatuh lu. Aduh. Gila, agresif juga dia. Modal lempar-lempar barang lu. Bangga. Aduh pusing lempar gila. Ayo. Apa yang mau di situ? Mojok. Main lo. Ya. Main lo. Hah? Ngapain? Spirit Dennis kan polar ya guys ya. Oke. Oke ya guys ya, jadi sekian untuk video kita kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe serta follow sosial media gue yang lainnya ya guys ya. Linknya ada di deskripsi dan ya next episode kita bakal ke pintu ini guys ya. Ya 109 ini ya guys ya. Semuanya udah rata tuh. Ya semuanya udah clear. Susuk lady. Ya. Ini Sophie. Hantu boneka. Oh, kayak Annabelle gitu, kah? Ya. Ini coil. Boy group. Zook. Nah, hantu assassin ini. Ya, oke. Terus note-nya tuh ya, guys, ya udah keluar semua. Ya udah keluar semua lah intinya. Inventory-nya boleh deh dijadiin thumbnail. Atau ada yang bisa jadi thumbnail lagi nggak? Gampang lah ya pokoknya ya. See you in another video guys and goodbye.